yang ada Kabupaten Bangli serta pagi masyarakat yang berbahagia. Dengan tema Ramadan, momentum penguatan silaturahim. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali beserta rombongan seluruh pengurus pimpinan daerah Kabupaten Bangli yang terhormat dan kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Bangli. Insya Allah kami jamin bahwasanya pada hari itu yang dapat kami sampaikan kurang lebih mohon maaf dan kondisinya sampai saat ini kondusif. Mudah-mudahan seterusnya. Dan Allah maafkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kami mintakan kepada Allah SWT diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan hidup ini, hingga dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan khusus. Amin. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf dari Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Bali Bapak Kiai Haji Makusur tidak dapat hadir di MUI yang sekarang itu MUI kekinian mengikuti apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat, mulai dari gaya atau style digital itu juga diikuti. Kalau kita nggak mengikuti itu, kita bisa ketinggalan. Hoax sudah beredar di mana-mana, terus kemudian informasi yang tidak baik sudah beredar di mana-mana. MUI masih bergaya seperti tidak punya smartphone, kan bahaya. Ya Pak Haji bisa bayangkan itu. Sekarang itu istilahnya dunia itu ada di genggaman kita. Oleh sebab itu kita pun harus menyiapkan kemampuan sumber daya manusia kita dalam hal digital. Assalamualaikum, yang kami hormati pengurus Majelis Ulama Provinsi Indonesia Provinsi Bali Indonesia dan seluruh jajaran pengurusnya yang hadir pada sore hari ini serta rekan-rekan pengurus yang MUI serta ibu-ibu para undangan yang kami muliakan. Langsung saja saya menanggapi dari apa tadi yang dijelaskan Pak Jeki. Dengar sore hari ini yang ternyata di Bangli itu yang tiga hal tadi sangat dimudahkan. Itu yang ingin saya sampaikan, ini saran kepada Pak Ketua MUI, mumpung baru setahun ya, tolong mungkin manajemennya bisa lebih ditingkatkan, terutama saran dari Pak Kasih Masih Samsi ya. Bapak jadi Kasih Masih Samsi, ya penggantinya beliau ya. Jadi soal tidak seluruhnya jabatan terisi, tapi pada intinya harus semua pekerjaan ditangani, kan gitu. Soal yang menangani siapa, inilah supaya jelas pengurus ini bisa membuat satu job desk-nya, yaitu siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini yang harus jelas. Nah, tanpa itu ada dibuat awik-awiknya, aturannya, tentunya semua akan bertumpu pada sekretaris dan ketua. Sedangkan yang lain ini nanti akan menunggu sifatnya. Nah, ini memang syaratnya harus adalah mungkin berkala, ada rapat, mungkin ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, syukur-syukur tiap bulan. Sehingga kita akan ada, apalagi tempatnya bagus. Saya dengan Pak Haji Lukman ini sudah cukup lama bergaul, ya sejak banyak masjid dianya, itu beliau sudah sama saya. Dan beliau memang sangat aktif dari dulu. Oleh karena itu saran saya, mudah-mudahan kita sama-sama dan kita juga, saya akan menyarankan juga untuk tingkat provinsi ini mungkin sekali waktu mengundang para pengurus tingkat kabupaten kota supaya ada satu
gerak langkah yang sama, khususnya dalam merealisasikan program-program kerja yang sudah ditetapkan. Saya rasa itu yang saya sampaikan sebagai tambahan, karena dari tadi memang kita berputar pada permasalahan yang sifatnya teknis, dan itu memang tidak bisa kita selesaikan secara sendirian. Harus bersama-sama, baik itu internal MUI maupun dengan lembaga yang lain. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi hasil kunjungan kita dan beberapa teman ke beberapa kabupaten kota MUI di saat ini kita ada di Bangli, hasilnya luar biasa. Kami mendapatkan beberapa poin yang sangat penting untuk dibangun dan dikembangkan sehingga mendapatkan sebuah realisasi yang terbaik untuk umat Islam khususnya yang ada di Kabupaten Bangli. Mungkin dari saya itu saja dulu, karena ternyata Bangli ini bisa sebagai percontohan beraneka ragam, baik itu agama, keyakinan di sini, tapi toleransinya sangat tinggi dan sangat baik. Oke. Ya, harapan kita tentunya dari pengurus provinsi agar apa yang sudah digariskan di dalam program kerja, baik itu program kerja di kabupaten yang kemudian diteruskan, itu bisa terrealisasi dan terlaksana. Jadi jangan menganggap bahwa di Bangli itu umat Islamnya sedikit, tapi kualitas SDM-nya bisa menjadi besar dan menjadi yang terbaik. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengapresiasi tentang adanya Safari Ramadan yang dilakukan oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Ya. Yang selama ini 10 tahun yang lalu kita tidak pernah aktif lagi, ya. Tapi dengan adanya ini kita mengapresiasi dan menjalin hubungan yang sangat baik serta melihat potensi-potensi dan kelemahan yang ada di Kabupaten Bangli, ya. Sehingga kelemahan-kelemahan itulah yang nanti akan kita angkat dan kita sinergikan dengan provinsi sehingga klik program provinsi dan klik program kabupaten. Tadi yang sangat penting sekali adanya lingkungan juga, lingkungan hidup dan mana rupanya ada beberapa potensi termasuk tentang kalderanya yang ada di Kintamani dan sebagainya, bahkan mungkin di sisi-sisi yang lain.